Bunda. Aira. Jayus Wijaya. Assalamualaikum teman-teman semua, pemirsa dan juga seluruh subscriber dimanapun saya berada. Ini aku di Simpang 5 Semarang, nyoba jalur baru sepeda yang baru dibuat, tapi becek. Oh, di Simpang 5 ada jalur untuk sepeda khusus. Dan tema pada gue hari ini adalah Gober Silaturahmi GSS. Gue sehat Semarang. Jadi rencananya hari ini GSS Silaturahmi guys, kumpul mewarnai Simpang 5 dengan seragam biru putihnya mewarnai Simpang 5. Dan setelah ini berniat lanjut bareng-bareng nyoto. Entah ini gimana rencananya, apakah nyotonya juga mentahan. Ini dia guys, rame guys. Powerol. Ini berencana muter 5 kali lagi. Ini pacal tipis-tipis guys, 5 kali Simpang 5 aja. Speed damai 16 gas. Ini pacal tipis-tipis. Ini rekan-rekan GSS sudah kumpul dan mewarnai Simpang 5 yang becek. Nyemek. Ya semoga teman-teman semua sehat aja, karena sekarang musimnya hujan, juga masa pandemi, jadi ya harus jaga kesehatan, jaga imun, juga jaga moodnya, karena ternyata mood itu mempengaruhi guys, kata beberapa orang, mempengaruhi imun kita. Kalau mood kita bagus, imun kita bagus. Oke guys, ini dalam vlog kali ini ntar tak kasih tahu, tak sharing GSS. Mungkin teman-teman beberapa udah pernah lihat ya, tapi nggak tahu GSS. Oke guys, lanjut aku muter dulu. Ini di depan ini Bulanger MTB area Semarang. Ini Om Anwar MTB-an. Ini ada Pak Lukman. Gober-gaber. How are you? Fine, alhamdulillah. I love you. I miss you. Halo guys, ini di Soto Ayam Semarang, daerah Undip, Peleburan. Nah di sini mau nyoto. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, kami di Semarang itu ada di GSS namanya, GSS Gue Sehat Semarang. Nah GSS itu dipioniri oleh Dan Sugeng. Jadi Dan Sugeng itu secara cuma-cuma memberikan jersey pada personilnya.
dan kalau nggak salah sekitar 500-an ini yang sudah diberikan. Selamat pagi komandan, mungkin ada kalimat mungkin pesan-pesan buat Gueser GSS teman-teman semua. Alhamdulillah, yang penting kita kompak, kumpul, silaturahmi, sehat, itu siap, saja. Siap. Tidak usah kita ngoyong-ngoyong. Nggak usah nana ya dan. Secukupnya. Siap. Oke. Okay? Siap. Banyak saudara. Siap. Amin. Mantap. Terima kasih dan. Halo Pak, dari Kendal ini. Wow. Mantap. Ini Ketua Umum Raja Wali Kendal. Betul. Alhamdulillah, beliau sempat kemarin sakit, tapi alhamdulillah ini sudah kembali. Alhamdulillah. Berkah semuanya. Berkah-berkah. Amin. Beda ini gantinya. Alah, apa tuh ya? Beda ini gantinya ini mesti. Upgrade terus. Ini gede. Dikeprui. Gede bosnya. Jadi gitu guys. Ini kita singkatnya langsung nyoto aja. Ada suhu. Suhu? Ini yang sering membantu aku dulu guys, yang sering ngasih ban sama sepatu juga. Oh, enggak juga. Supian. Enggak juga. Senara dikai sepatu ya aku rasa gue karo anu guys. Kayak ini ki. Wah, kemudiannya idola ini. Sudah, kemudian sudah. Katanya yang penting sehat, silaturahmi. Ini sudah disiapkan sekitar kuota 300-an orang, tapi ya karena situasi ya krimis guys. Terus ini juga masih mendung sih, jadi mungkin teman-teman lebih asik melungker di rumah. Halo Om. Halo. Sering ketemu. Tapi aku ora ngerti Om Samar. Ayo nyeto. Ya, ayo siap. Oh, ayo siap. Antri iki. Pemula mas, aku mas. Pemula apa? Pembalap pemula. Ini pas pampres, Pak Supriyono. Ya bos. Salam kanggo sedulur sedulur perak. Salam sehat pokoknya. Tentu sehat, siap. Halo. Sini ki atlet-atlet wong banter-banter karo bulanger wis. Belum minum. Siapa? Aku belum, Om. Monggo. Monggo. Diseketaken. Jadi gini guys, kondisi GSS itu ramai ada dari muda sampai tua. Bedanya juga dari yang ya stratos, S-work, segala macam dan enggak ada masalah. Enjoy dari segala kalangan, segala pekerjaan, dari yang polisi, dari yang ya wirausahawan, semuanya ada dan nggak ada masalah, semuanya akur, alhamdulillah. Ini yang aku senang dari GSS ini. Kalau mau lihat sepeda-sepedanya nanti di akhir tak kasih lihat sepeda-sepedanya. Mantap. Yuk lanjut makan. Udan-udan sarapannya soto. Ngobene jero anget. Foto bersama. Jerunge balik foto se. Stratos Hayes 4 Aira Giant Pinarello. Ini buat teman-teman yang mau tahu, ini khusus wheelset latihan ya, khusus wheelset hujan. Kalau mau sekitar race ini pasti diganti wheelsetnya, itu kuncinya kalau kita mau banter saat race. Ada Focus, Polygon C, Helios, Alles, Stratos, Inertia, Stratos, Propel, Volnago, Moso, Moso, Giant, Pinarello,
Stratos, Honda. Iki sepeda apa? Ditutupi aku gak kenal, guys. Yang kenal di komen aja ya, tulis ya. Stratos, Stratos. Ada Bajul. Ini juga ada Pacific Transline. Stratos. Ini kayak robet mahal, guys. Padahal ya Stratos. Wheelsetnya yang keren. Mantap. Jayus Wijaya. Nah, ini punya Dan Sugeng Cervelo S3. Mantap. Stratos. Giant. Stratos. BMC. Helios 300. Nah, ini yang spesial S-Works. S-Works Bench. Mantap. Halo guys, ini sepedanya Lek Jai, Jayus Wijaya. Bagi yang simak Facebooknya Lek Jai mungkin ya tahu sepeda ini udah kemana-mana. Ini urutan kelima di CCS seluruh Indonesia bersama Om Benbol ya, nomor 3. Yang pertamanya Abah Azrul. Ini kalau orang tahu pokoknya itu 100 kilo per hari. 100 kilo per hari. Dan sepedanya kayak gini, guys. Enggak harus aneh-aneh. Ya kayak gini apa adanya. Helios 100 XL3 wheelsetnya, copotan 105 atau 4 ya, 5 ya, 105. Dan ya grup chatnya ya kayak gini. Sadelnya kayak gini. Helios 100. Helios 100. Kerangnya kayak gini. Oh. Ini masih yang Okta loh. Ini belum yang Holotech loh. Kayak gini. Dan bagi yang tahu Lek Jai Touringer Bolanger pasti udah tahu. Dan kayak gini sepedanya. Jadi nggak ada yang perlu risau buat teman-teman, nggak usah malu, nggak usah minder. Sepeda kita itu cuma sarana. Jadi misal kita sehat, ya alhamdulillah. Nggak perlu malu sama sepeda yang kita punya. Nyatanya kayak gini loh, guys. Lek Jai Helios 100 bisa menduduki atau masuklah dalam posisi 5 besar di CCS seluruh Indonesia. Akumulasi jaraknya kalau tidak salah 27 ribu kilometer dalam tahun 2020. Mantap. Air aja nggak sejos itu. Ini jos ini, mantap. Jadi yang penting semangatnya. Leja itu kalau gue semangat, gayeng. Ya pokoknya teman-teman yang bingung masalah upgrade, bingung ini itu, jangan. Apa adanya aja selagi belum rusak kayak gini, nggak akan diganti. Itu belajar dari Lek Jai. Oke guys, itu dari vlog hari ini. Jadi keseluruhan ini teman-teman semua yang udah gabung di acara silaturahmi BSS Nyoto pagi ini, menyampaikan salam bahagia, salam sehat buat teman-teman semua. Semoga para subscriber setia, para pemirsa setia dimanapun saya berada juga tetap sehat, tetap semangat menjalani hari. Jaga mood, jaga imun, dan tetap goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.